한 번만 더 밀어주면 확실히 될 것 같다고 펀랜드가 조직이 내부적으로 바뀌면서 컨펌만 해주고 펀랜드에서 컨펌만 해주고 얘긴 말해보시겠다고 하시죠. We have to all of the government and the Indonesia. We must be that. Thank you very much. I appreciate for your great support for my friend in Smara. Oh yeah. And, yeah. So you stay in Smara? Two days ago. Can I speak bahasa, please? Oh, okay. Yeah. Terima kasih Yang Mulia Pak Duta Besar Korea Selatan. Tentu kami sangat senang bersama kawan-kawan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut kedatangan Pak Duta Besar. Dan dalam waktu 2 hari kita selalu bertemu, dan kemarin dengan Presiden bertemu di Batang, kawasan industri, dan Presiden sangat senang, sangat gembira karena kerjasama antara Indonesia dan Korea berkembang sangat pesat. Nah, 있습니다. 어제 대사님을 바탕 산업단지에서 뵀었는데 또 대통령님과도 함께 만나뵙게 되었는데요. 대통령께서 한인님 관계가 굉장히 긴밀해지고 있다고 생각하시면서 기쁘게 생각하셨습니다. Kami sangat serius kemarin berbincang dengan Presiden. Concern beliau pada industri teknologi baterai, dan tentu saja kami sudah mendengarkan penjelasan dari Presiden Direktur LG kemarin beserta konsorsium, dan itu membuat kita makin penting untuk melakukan percepatan. Dan ini juga yang kami dari pemerintah provinsi menyiapkan sumber daya manusia, di mana kita ingin bekerja sama antara sekolah sebagai pendidik dan pencipta sumber daya manusia dengan industri yang ada di kawasan. Beberapa perusahaan yang lain yang sudah eksis di Jawa Tengah, ada perusahaan alas kaki, garment dari Korea, tentu sampai hari ini berjalan dengan baik. Komunikasi perusahaan itu dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sangat baik, dan kami selalu saling memberikan informasi-informasi terbaru sehingga nanti jika ada persoalan kami bisa cepat menyelesaikan. Dan biasanya teman-teman ini menjadi penyelesai persoalan, mereka yang mengeksekusi di lapangan. Tapi begitu ada persoalan yang penting untuk diputuskan oleh gubernur, biasanya teman-teman saya ini langsung ke saya dan itu bisa diputuskan dengan cepat. Dan inilah kondisi yang coba kita lakukan agar kerjasama ini menjadi bermanfaat untuk kedua negara dan kedua rakyat dari Indonesia dan Korea. Ya, Yang Mulia Pak Pak Taesung, saya ingin sampaikan dan kami propose bahwa kami ingin mendevelop satu sistem pendidikan yang bisa kolaborasi antara sekolah dengan industri. Kalau tidak salah, besok pagi dari KCC mau bertemu dengan saya dan Duta Besar Indonesia di Korea Selatan. Pak Gandhi juga sudah telepon saya, dan beliau menyampaikan kepada saya agar Pak Gubernur segera membuat pertemuan, dan setelah itu silakan disiapkan. Maka di sini kami ajak tidak hanya bagian investasi dan kerjasama, tapi dari pendidikan juga kita sampaikan, sehingga harapannya betul-betul vocational school itu bisa mengisi lapangan kerja yang akan ada di industri yang sedang tumbuh.
khususnya investasi dari Korea Selatan. 저희 지역 투자청장뿐만 아니라 또 협력처장도 나와 계시지만 교육청장도 함께 나와 계십니다. 그래서 이런 vocational school을 통해서 저희가 그 산업에 지금 이제 성장하고 있는 산업에 이제 도움이 될 수 있도록 저희가 인력 양성을 하는 것이 희망입니다. Dan tentu saja kami juga selalu memperhatikan bagaimana perkembangan seni dan budaya yang ada di Korea, termasuk kuliner. Karena ini buat kami menarik. Dan rasa-rasanya kawan-kawan saya, termasuk anak-anaknya ini, mereka penggemar K-pop. Ya. Saya kira mereka ARMY, penggemar BTS, ya, penggemar Blackpink, penggemar Luna, dan segala skincare yang diproduksi dari Korea. Yeah. Are you ARMY too? BTS. Oh, BTS. Yeah, ARMY. Yeah. Do you like BTS? You are ARMY too. ARMY. Yeah, yeah. Selamat datang. Terima kasih, Pak Duta Besar. Terima kasih. Dan tunggu jawab. Congyongan. Pak Andaran dan Tuan 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 Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo, ini pertemuan kita yang kedua setelah setahun yang lalu, kita bertemu pertama kali tahun lalu. Kami sangat senang bisa bertemu kembali. Karena World KC Plus yang sudah hengsara jadiro heso, 우리 이제 주사님 이제 만나뵀는데 오랜 친구를 다시 한번 재회하는 그런 느낌이어서 감회가 남다르고 기쁩니다. Kami sangat senang tentunya karena ini seperti persuaan atau pertemuan kembali dengan sahabat lama karena tepatnya bulan Mei tahun lalu ya kita bertemu pertama kali pada kesempatan perletakan pertama atau pertama KCC kelas. Ya, Jujisani 기억하실런지는 모르겠지만 제가 중부자바에 거주하고 있는 우리 한인 동포들이 백신 접종의 어려움을 이제 제가 말씀드리고 도움을 요청한 바가 있었는데 그 부분에 대해서 전국적인 지원을 해주시는 것에 대해서 이 자리를 빌어서 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. Pada pertemuan tahun lalu, saya juga sempat menyampaikan permohonan kami untuk memfasilitasi program vaksinasi buat warga Korea yang ada di Jawa Tengah dan permohonan itu telah direalisasikan berkat bantuan dan dukungan dari Bapak Gubernur dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur. 이 자리에서 세완 중부자와 한인 회장이 함께하고 있습니다. 주사님 허락해 주신다 그러면 최완 회장이 직접 그 감사의 뜻을 주지사님께 전하고 싶다고 합니다. Hari ini saya didampingi Bapak Chaewan. Beliau adalah suatu ketua asosiasi warga Korea di Jawa Tengah, berpusat di Semarang. Dan mohon izin berikan waktu sebentar untuk beliau menyampaikan beberapa pelakat kemerdekaan yang dibuat dari teknik dengan teknik tradisional itu terbuat dari kerang-kerangan. Kerang-kerang, ya, 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 ya. Cairo, salah satu bentuk karya seni dibuat dengan tangan dan tradisional dengan teknik. Menggunakan kerang. Ya, terima kasih. Itu sedikit saja. Saya itu ia dengan tersedia. Pertama는 gas pengguna, dan kemudian jet ski, jet ski, dan
다 이제 애로사항이 있다고 들었는데 내일 아마 이제 그런 부분에 대한 자세한 도움을 주셨으면 하는 부탁의 말씀을 드립니다. Terkait dengan pertemuan dengan Chairman PCC Class besok, saya ingin menyampaikan beberapa hal secara singkat sebelum dibahas secara lebih detail. Saya mendengar, mendapatkan informasi bahwa menurut rencana mereka, pembangunannya akan selesai, akan rampung pada akhir tahun depan, tahun 2023. Yeah. Nah, dalam proses ini, saat ini ada dua kendala. Satu terkait dengan gas supply. Yang kedua adalah mengenai pembangunan infrastruktur jetty atau dermaga tanker. Nah, itu menjadi dua pokok persoalan yang menjadi kekhawatiran bagi mereka. Mungkin itu bisa akan disampaikan oleh mereka secara lebih detail. Yeah. Dan ada untuk itu kami mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Gubernur khususnya. Karena kemarin saya langsung bicara itu. Jadi kita lagi punya program gas piping itu dari Cirebon ke Semarang. Tapi hari ini karena kebutuhan kita ingin lebih cepat, maka kita akan buat yang lebih pendek jaraknya. Semarang Batang. Maka kalau kemarin dilihat di area kawasan industri sudah ada pipa-pipa itu sudah kita siapkan dan dengan Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan sesuai dengan jadwal 2 tahun di sisi di develop dan mudah-mudahan similar dengan itu kita sudah bisa menyelesaikan. Sama dengan yang jetty, nanti kami akan sampaikan kepada pengelola yang ada di sana karena kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Investasi, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, ya kita bicarakan untuk menyiapkan jetty ini. Kita Pak Duta Besar ada pilihan-pilihan, apakah kita akan membuat port di sana, ya? Dan kita buat sekaligus dengan jetty yang ada, atau kita hanya akan membuat tripod. Ini yang kemarin menjadi satu pilihan. Tapi saya kira untuk kondisi darurat dalam waktu 2 tahun, jetty memang menjadi prioritas. Ya. Jangan susah ini, maksudnya batang sama tanje, battery tinggal itu 98불의 배터리가 되는 투자가 인도네시아에서 이제 이루어지게 될 것입니다. Sebagaimana kita saksikan kemarin di kawasan industri terpadu Batang, investasi senilai 9,8 miliar US dollar akan ditanamkan di Indonesia untuk usaha baterai. Izinkan setelah pertemuan ini teman-teman saya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah nanti bisa berkomunikasi secara intens dengan kedutaan Korea Selatan yang ada di Jakarta. Ada yang ingin kami sampaikan cukup detail harapan kami adalah persiapan pembentukan vocational school dan salah satu yang terpenting adalah bahasa. Maka mungkin kita akan meminta bantuan dari kedutaan agar ada sistem yang nanti kita ciptakan untuk bisa dihadirkan native speaker. Ya, native speaker yang memang dari Korea sehingga belajar bahasa Korea dari seluruh pelajar yang ada yang kita siapkan untuk menjadi manpower supply ya from the school ke industri yang ada di Batang. Jadi Pak Bahlil kemarin menyampaikan akan dibangun sekolah di seberang jalan yang ada di kawasan KITB. Mudah-mudahan nantinya dinas kami bisa segera menindaklanjuti. Masih yang itu. 그 부분이 굉장히 중요한 부분이라 공감을 하고 적극적으로 이제 지원을 하도록 하겠습니다. Kami juga satu pandangan dengan Pak Gubernur pentingnya vocational school untuk industri di setempat dan kami juga akan memberikan dukungan penuh untuk itu. 현재 이제 우리 기업들과 그리고
자카르타에 있는 이제 대사관과 그다음에 여기 자카르타에 우리 한인의 장님도 이제 나와 계시는데 한인의 다 협력을 해서 여기 이제 그와 같은 지역 교육이 원활하게 될 수 있도록 그렇게 협의해 나가도록 하겠습니다. 특히 지금은 온라인 교육이 굉장히 중요한 부분들이기 때문에 온라인 교육 시스템도 이렇게 서로 이렇게 협업이 될 수 있도록 하는 방안도 한번 저희가 찾아보겠습니다. Hari ini saya juga didampingi oleh Ketua Asosiasi Warga Korea Se-Indonesia, Bapak Pak Cihan, dan tentunya dengan pelaku usaha di Jawa Tengah, dengan Asosiasi Korea di Semarang, dan kedutaan kami, dan juga Asosiasi Korea Se-Indonesia ini akan mensinergikan bersama-sama untuk melancarkan program vocational school tadi. Via daring itu menurut saya cukup juga. Sehingga vocational school yang ada di sini, nanti yang ada di Korea, dan kita cukup dengan daring, atau mungkin ada guru yang ada dari Korea untuk menyampaikan kepada kita, atau dari kami kemudian menyampaikan ke sana, saya kira model daring akan bisa kita jadikan pilihan. Saya ada usulan terakhir mungkin, kalau dalam konteks bisnis, masyarakat Korea yang ada di Jawa Tengah, dengan investornya, saya usulkan mungkin perlu dinner dengan kepala dinas saya ya setiap 3 bulan sekali begitu ya. Bapak-bapak dari Korea bisa merasakan masakan Indonesia atau pada sisi yang lain kita merasakan masakan Korea ya. Dan setiap 3 bulan sekali dengan dinner rasa-rasanya beberapa persoalan itu akan bisa disampaikan. Usulan saya yang kedua, Pak Duta Besar, untuk menumbuhkan hubungan kerjasama yang jauh lebih baik, lebih apa namanya, lebih dekat, dan tidak hanya pada urusan bisnis. Ini Jawa Tengah ini besok mau ulang tahun di bulan Agustus ya. 2 tahun kemarin kita tidak bisa merayakan kegiatan ini. Dulu biasanya kita merayakan sangat ramai dan beberapa sister province or sister state begitu ya kita undang. Siapa tahu besok kita bisa tampil bersama seni budaya. Saya buatkan panggung, apakah yang tradisional maupun yang modern ya. Kita tampilkan. Kalau itu bisa menjadi tema yang menarik, maka ini mungkin akan menjadi show yang cukup bagus bagaimana Jawa Tengah, Indonesia dan Korea yang ada di Jawa Tengah bekerja sama di banyak bidang. Nah, 우리 이제 저 주사님 뭐 정말 시간 내주고 정말 이렇게 좋은 분위기 만들어 감사드리고. 자카르타 오시면 그때는 꼭 제가 이제 관저에서 우리 주지사님 꼭 이제 모시고 싶습니다. 오시면 꼭 연락 주셨으면 고맙겠습니다. Terima kasih banyak atas waktunya yang sangat berharga bagi kami dan kami sangat senang kita bisa berbincang-bincang dalam suasana yang sangat hangat dan ramah ini seperti kekeluargaan dan tentunya saya juga ingin mengundang Bapak ke kediaman saya di Menteng di Jakarta. Oh iya, yeah, of course. Yeah. Jadi kalau Bapak berkunjung ke Jakarta, tolong mohon singgah di kediaman kami. Boleh, boleh. Ya. Yeah. Yeah. Yo meeting mati, sampai cara amat pushment jokesnya. Kami sudah siapkan Ionic 5, boleh kita jajal ke. Oh, boleh, boleh, boleh. Saya akan jelaskan. So, we can see the
Take a picture. I took Ioniq yesterday. It's fabulous. Very stable. Yeah, very stable. Can we try it? Okay. Yes. Okay. And oh, yeah. That's nice. Okay. Good. So. That's a nice gun. Yes. Yeah, saya lagi coba Ioniq 5. Ternyata dalamnya lebar. Saya beserta Pak Duta Besar Korea Selatan hari ini. Ini saya dipamerin. Ioniq 5 ini diproduksi di Indonesia. Okay, bagus. Oke, okay, once again, thank you so much. Sebenarnya kita tindak lanjuti pertemuan kemarin dengan Pak Presiden di Batang. Sebenarnya itu. Lalu beliau sampaikan pada saya ingin ke Psikol untuk ngobrol lebih banyak. Intinya kalau kemarin di Batang itu investasi sampai 142 triliun, menurut saya itu angka yang tidak sedikit. Dan itu ada banyak perusahaan yang terlibat, baik dari Korea sendiri maupun dari Indonesia, yang melibatkan area di Jawa, lebih khusus di Jawa Tengah, maupun di Halmahera di Jawa Barat. Jadi sebenarnya ini yang mesti di serius kita mengelola, serius kita mendampingi, dan serius kita mewujudkan. Maka beberapa poin tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa kerjasama ini mesti berlanjut. Kenapa sudah diputuskan oleh Presiden mesti tereksekusi dengan baik. Yang kedua, saya mempropos kepada industri yang ada di Korea, termasuk dari pemerintah Korea Selatan, untuk kita bisa bekerja sama dari sisi pendidikan. Maka manpower supply-nya, manpower planning-nya kita siapkan agar harapan dari industri dan apa yang menjadi potensi dari Jawa Tengah bisa match. Dan itu terkait dengan SMK dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri Korea Selatan yang dari Jawa Tengah. Itu ada baterai, ada otomotif, ada alas kaki, ada garment, ya, yang mereka beberapa di antaranya sudah eksis lebih dulu. Tapi ada beberapa komplain yang saya suka. Agak jarang sebenarnya duta besar membawa delegasi terus komplain itu agak jarang. Tapi hari ini saya suka karena mereka memberikan ruang untuk diskusi, apakah boleh bertanya, saya senang sekali, silakan. Dan mereka komplain infrastruktur yang belum beres, pelabuhan yang agak sulit untuk mereka bisa ekspor dengan cepat, dan tentu saja beberapa sosialisasi termasuk perizinan-perizinan yang mereka butuh dibantu. Khususnya soal legal aspek, soal apa namanya tenaga kerja, dan terakhir yang mereka butuh kemarin perpajakan. Maka saya sampaikan ya mesti ada staff yang orang Indonesia, belajar di Indonesia, yang ada di level top management di perusahaan itu agar kita bisa komunikasi. Tapi saya membuat satu yang lebih gampang saja, kita kasihkan nomor telepon Bu Ratna sebagai Kepala DPM PTSP, jika ada perusahaan, kita ladeni di situ dulu. Nah, nanti kita yang nyebarkan. Dan terakhir, tadi saya mendorong untuk kita membuat pertemuan rutin. Mungkin dinner antara masyarakat Korea yang ada di Jawa Tengah, termasuk industrinya, plus teman-teman yang ada di pemerintahan. Sehingga beberapa komunitas bisa kita ajak. Nah, 3 bulan bertemu, saya kira banyak yang bisa kita share dengan mereka. Dan
saya mau undang mereka nanti di ulang tahun Jawa Tengah di bulan Agustus. Kalau kita bisa membuat pertunjukan bersama apapun itu, apakah pameran dagang, apakah kemudian seni, budaya, tentunya akan meningkatkan kerjasama Indonesia Korea. Jadi kita sudah menyiapkan sekolah vokasi di sekitar kawasan industri Batang. Sudah kita siapkan. Kemarin pusat akan membangun kerjasama kalau tidak salah dengan NU. Dengan NU, terus kemudian kita coba desain kurikulumnya, kita coba fitting dengan industrinya, sehingga kalau ini sekolahnya di sini kawasan industrinya, kita harapkan ini jadi teaching industrinya. Jadi kalau kita mau bicara peralatan, mesin, sistem kerja yang modern, maka ini belajarnya ke sini. Tidak perlu pengadaan mesin ditaruh di sini. Jadi kita coba desain bersama, dan mudah-mudahan nanti bisa jalan. Maka selesai ini kita mintakan nanti dari Dinas Pendidikan untuk mendesain itu dengan cepat. Termasuk saya minta dukungan dari native speaker untuk bahasa Korea. Karena menurut saya itu juga akan bisa mendekatkan, sehingga kita bisa bertukar. Siapa tahu nanti kita juga bisa memberikan pelajaran bahasa Indonesia ke sana. Dan sudah dibuktikan mereka bisa melakukan itu, bahkan tawarannya boleh kok kita daring dengan Korea langsung gitu. Dan itu menarik, Pak.